10 orang anak-anaknya itu diberi nama warna-warna. Anak helium diberi nama Putri Jambo, dan adik-adiknya diberi nama Putri Oren, Putri Jingga, Putri Kelabu, Putri Nila, Putri Merah Merona, Putri Hijau, dan Putri Kuning. Suatu hari, Raja tidak pergi jauh, dia menyimpan semua anak-anaknya. Ayahnya pergi jauh di Putriku, oleh-oleh mereka yang ada di sini. Aku ingin perhiasan yang mulia dan mahal. Kata 9 anak-anaknya itu. Namun, beda dengan Putri Kuning yang menginginkan ayahnya selamat. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Tetapi kakak-kakaknya, ia mendengar perkataan Putri Kuning itu. Anakku sungguh baik, sedia aku akan kembali dengan selamat dan membawanya. Kata Raja. Raja pun pergi. Selama Raja pergi, Putri Kuning itu semakin nakal dan malas. Ia sering menyuruh-nyuruh pelayan untuk meminum perkataannya. Hei semuanya pelayan, siapkan gaun megah untukku. Baik, Tuan Putri. Karena itu, pelayan tidak sempat mengurus taman kerajaan. Putri Kuning pun sedih melihat taman kerajaan kesayangan Raja. Ia pun mengambil sapu dan menyapu. Lihat, tampaknya kita punya pelayan yang baru. Kata seseorang di atasnya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak usah membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Kata Putri Kuning yang sudah marah. Pertengkaran itu terjadi setiap hari sampai Raja pergi. Raja pulang. Raja pun pulang. Sembilan anak-anaknya itu masih bermain di danau. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik, ingat kasih masih ada batunya dan sejenak dengan baju yang warna kuning. Kata yang penting ayah sudah tidak lagi akan buatnya sama lagi. Keesokan harinya Putri Hijau pun datang menemui Putri Kuning. Hai adikku, kalung itu bagus sekali, warnanya hijau seperti daun bawang. Kalung ini ayah berikan padaku, bukan padamu. Putri Hijau pun mensalut adik-adiknya. Misal terlihat dia punya kalung berwarna hijau, seharusnya itu milikku, bukan miliknya. Ayah itu dia. Kenapa? Walaupun Putri Kuning sudah wakaf, iya.